Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Zahidul Sahira. Saya dari kelas 8B dan saya bersekolah di SMP Negeri 3 Gunung Tabur. Bullying adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk menjatuhkan orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Contoh perilaku bullying adalah seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Akibat bullying dapat menyebabkan perasaan putus asa dan kehilangan minat terhadap kegiatan sehari-hari, yang bisa berkembang menjadi depresi atau kematian.